saya selaku orang tua mendukung Jantung Putra. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya atas nama Ketua Porkabi Kecamatan Pasar Rebo mengucapkan selamat dan sukses atas giat pada pagi hari ini, Minggu 18 September 2022, dalam rangka ulang tahun Pedati FC sekaligus di bawah binaan dari Porkabi Kecamatan Pasar Rebo, di bawah pelatih sekaligus Ketua Generasi Muda Porkabi Kecamatan Pasar Rebo, melakukan pertandingan persahabatan di lingkungan Cijantung Stadion Dosa Jantung dengan Cijantung Putra dan pemain yang ada di wilayah Cijantung. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini positif untuk mencegah kenakalan remaja, khususnya tawuran maupun hal-hal yang tidak diharapkan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkembang dan bisa mencetak bibit pemain nasional, karena inilah sekolah SSB yang ada di wilayah Jantung dan Kecamatan Pasar Rebo. Kita dukung bersama. Porkabi siap membina dan mendukung adik-adik kita. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung olahraga remaja, khususnya warga Jantung, tetap semangat dan raihlah prestasi 73 ya. Komando. Mulai pelatih senior, nama saya Rani Abdul. Untuk mencegah kenakalan remaja khususnya tawuran, dan saya antusias untuk menjadi pemain dan jadi leader. Salam Porkabi. Mau kiper, mau bek, mau penyerang, mau gelandang, mainnya semangat. Siap? Siapapun lawannya hajar. Mau dia jago, mau dia tinggi, lawan. Siap? Tetap semangat ya, baru jam 11. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, calon atlet nasional ya tadi nih, apalagi ada pembina kita. Lebih semangat lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, tepuk tangan dong, mau jelas semua. Ya. Baik, langsung saja yang saya hormati, yang pertama adalah para pembina, para pelatih dari Pedati FC dan juga Cijantung Putra. Yang saya banggakan juga Ketua Generasi Muda Porkabi Pasar Rebo, Bang Amri atau Bang Bule. Yang kami hormati tentunya pembina kita, kebetulan beliau ini adalah tokoh masyarakat di Cijantung ya. Kebetulan juga beliau bertugas di TNI ya, jadi luar biasa. Tanpa sengaja, beliau dengan dinas tadi seharusnya, tapi tadi melihat ada kegiatan di Cijantung, beliau menyempatkan hadir buat kita semua. Tepuk tangan buat Mas Asai. Motivasi buat kita generasi muda ya, bahwa tadi TNI itu didikannya juga disiplin ya, keras dan berlatih ya. Jadi TNI hebat itu bukan karena punya kehebatan, tapi karena sering berlatih, itu motonya. Yang kedua, tentunya saya juga berbangga. Alhamdulillah ketemu sahabat lama saya. Pemain juga ya, tapi sering silaturahim. Dan hari ini bertugas juga sebagai wasit. Bapak Cito, tepuk tangan dong buat Pak Cito. Ya, tentunya juga ada perwakilan dari para pembina ya. Pembina baik sepak bola maupun di organisasi. Dan tentunya juga kepada adik-adik kalian dari klub Cijantung Putra dan Pedati FC ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini semua makan ya. Alhamdulillah dalam rangka kebetulan milad dari Pedati ya. Nah, jadi alhamdulillah ini tadi disampaikan oleh ketuanya bahwa di Cijantung alhamdulillah masih ada penggerak, pembina, pelatih ya yang mau mendidik adik-adik sekalian ya. Karena tanpa mereka ya mungkin kita bukan apa-apa. Jadi ingat pelatih, ingat pembina. Jadi mungkin mencetak kalian ya, bukan tidak mungkin ke depan kalian punya potensi yang besar ya. Ya minimal bisa membawa nama keluarga, nama wilayah, bahkan tidak mungkin bisa membawa nama negara ya. Karena ini bukan tidak mungkin. Di Cijantung maupun Pasar Rebo kita sudah menghasilkan pemain nasional. Contohnya di Cijantung